Halo kawan-kawan Railfans, seperti biasa saya akan hunting kereta api. Nah, saya posisinya berada di stasiun Langgen Daop 5 Purwokerto. Saya akan mengincar KA6 Argo Wilis berangkaian menggunakan rangkaian stainless steel. Katanya sih, kata PKD-nya di sini Argo Wilis hilang dengan KA203 Lojai Selatan. Kita lihat saja. Putar. Oke, itu dia KA Kuto Jaya Selatan sudah masuk jalur 3 menunggu KA Argo Wilis melintas langsung jalur 2 stasiun Langgen. Sekarang tinggal menunggu kereta api Argo Wilis dari arah Bandung menuju tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Kereta api Argo Wilis dengan nomor perjalanan 6 akan melintas langsung jalur 2 stasiun Langgen ini. Oke, kita lihat, ini dia KA Argo Wilis. Barusan KA Argo Wilis sudah melintas langsung jalur 2 stasiun Langgen. Sekarang tinggal KA 203 Kuto Jaya Selatan berangkat dari jalur 3 menuju tujuan akhir stasiun Kiara Condong atau bisa disebut KAC. Ini dia kereta Kuto Jaya akan segera berangkat. KA Argo Wilis berangkaian stainless steel silang dengan KA 203 Kuto Jaya Selatan di stasiun Langgen.